Dan saya nak tahu juga macam mana Tuhan bercakap, tidak suara, tidak depan, tidak belakang, bukan bahasa Arab. Tak, bahasa Arab Jibril AS beritahu pada Rasulullah, cakap Arab, pasal Rasulullah bahasa Arab, turun ayat Quran daripada Lauh Mahfuz, bukan bahasa Arab, turun pada Rasulullah, Rasulullah Bani Arab, cakap Arab. Nampak? Cakap dengan maknanya Nabi Musa AS bahasa Ibrani, bahasa orang Israel. Nah, dan kalam Allah bukan macam kalam kita, ada suara, ada titik. Dan macam mana? Allah saja yang tahu, kita tak perlu tahu. Dan kita tidak hina kalau tidak tahu, dan tidak akan ditanya dalam kubur di padang mahsyar nanti. Yang Allah tanya perbuatan kita di dalam dunia. Ah, hak tu Tuhan. Hak tu patut kita kaji. Kaji mana? Kaji perbuatan kita, adakah kita lepas dengan soalan di alam barzah dan padang mahsyar nanti. Dan saya nak tahu juga lah sikit-sikit macam mana Tuhan kata. Kalau nak tahu juga, tanya Nabi Musa sendiri. Tahu tak? Ha, pasal Nabi Musa tak dengar, tak tahu. Faham? Tanya Nabi Musa, kalau mukhnah Nabi Musa, tanya di akhirat kayak gini. Neh? Ha. Dan bahawa menjadikan Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim AS akan kekasih baginya. Kerana firman-Nya wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan menjadikan Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim akan kekasih yang patut padang dengan kebesarannya, tiada seperti kasih manusia. Nabi Ibrahim khalilullah. Khalil boleh dengan makna kawan, sahabat, handai, teman, dan boleh juga dengan makna kekasih. Neh? Ha. Maka Allah beri gelaran kepada Nabi Ibrahim khalil. Maka kita panggil Ibrahim khalilullah. Hebat. Ibrahim kekasih Allah. Dah kita Tuhan kasih ke tak? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, semua orang beriman kekasih Allah. Faham? Ha, tak usah bimbang hak tu. Tapi kasih Allah kepada kita, kita usah kita banding kasih Allah pada Nabi Ibrahim. Faham? Orang fasik sekalipun, walau dia orang beriman, dia fasik, dia adalah wali Allah, maknanya kekasih Allah. Nampak? Kata Imam Nawawi, walau kana fasika, sekalipun dia orang fasik, sekalipun maknanya pakai seluar pendek, sekalipun pakai rata tekuk, sekalipun pakai subang sebelah, sekalipun pakai macam-macam benda yang diharamkan, tapi dia orang beriman, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia juga adalah wali Allah. Yaitu Allah kasih pada dia dengan sebab kalimah tadi. Neh? Ha. Sebut dalam satu riwayat, Rasulullah bertanya kepada Nabi Ibrahim khalilullah di alam arwah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Mung Ibrahim khalilullah kekasih Allah, tolong cerita macam mana rasa masa Allah ambil nyawa mu. Nampak? Tambah tanya lah masa ambil nyawa kita. Masa ambil nyawa Nabi Ibrahim, masa Nabi Ibrahim dimatikan, diwafatkan. Faham? Macam mana rasa? Kata Nabi Ibrahim AS, seperti kita ambil kapah yang basah dan pegang kepada batang yang berduri, dan kita lalukan kapah itu melentang segala duri, maka terlekatlah segala kapah kepada duri. Mana bila dia tarik roh, tersangat sakit, segala daging-daging tercabut mengikut roh terkeluar daripada hulkum. Itu Nabi Ibrahim khalilullah. Nampak? Yang membina baitillah, rumah Allah. Nak bayangkan macam mana mati orang yang merobohkan rumah Allah. Ha. Macam mana mati orang yang menentang perjuangan ulama-ulama. Macam mana cara mati orang yang menentang perjuangan para nabi. Kekasih Allah beri rasa gitu. Neh, batu kita sentiasa berdoa minta rengang ketika sakaratul maut. Nah, tapi kita manusia, kita kata senang tu aku mati. Aku tengok dah kemarin, senang nak mati. Mati aja. Patu mung tengok yang merasa lain. Faham tak? Kita tengok boleh kata belaka senang nak. Neh. Ha. Yang merasa Allahu Rabbi, dia yang tahu. Macam kita tengok orang yang senang lah. Nah, orang yang lama kita tak tengok kawan kita,
Lepas tu kita jumpa dia. Oh, dengan kereta Mercedes 7 Siri, dengan rumah banglo 3 tekak, siap ada kolam renang, bibik pula 6 orang ada, tukar kebun 9 orang. Faham tak? Oh, kaya. Senang dia. Oh, senang dia kaya. Kita tengok senang. Belum tentu. Nak, dia tak boleh nak tidur malam. Tangan atas dahi. Malam-malam. B banyak. Nak, kadang-kadang nak makan pun tak dang. Nak balik rumah tak dang. Sibuk sangat. Nah, jadi kita tengok.